30 tahun kita dijajah. Hari ini kita bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan sebagai bangsa. Satu hal yang patut kita syukuri, tentunya ini semua adalah berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kenikmatan untuk menjadi bangsa yang bisa bersaing di dunia internasional. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Jika ada bangsa luar menanyakan berapa jumlah kalian yang ada di Indonesia, jawablah, jumlah kami hanya satu. Karena persatuan untuk Indonesia itu lebih dari segalanya. Berikutnya sambutan dari Presiden nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita sebagai bangsa yang semakin maju ke depan harus bisa bersaing di era globalisasi. Bisa itu enggak tidur? Terima kasih. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kemajuan pertelevisian swasta di Indonesia dan juga hiburan tentunya tidak terlepas dari televisi yang bernama Indosiar. Karena hanya dengan di televisi ini kita bisa menyaksikan daripada banyak sekali acara yang membuat keluarga kita bisa bersatu dan berkumpul sebagai satu keutuhan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak nomor 3, silakan. Ketika kita membicarakan tentang bagaimana kita bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di luar, walaupun kita sebagai negara yang berkembang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan kontribusi dari beberapa hal, termasuk dari teknologi. Karena kita beberapa kali sudah banyak menelurkan orang-orang pintar di negeri ini yang berlomba di dunia luar, termasuk di Jepang. Dan kita beberapa kali juga harus bangga sebab Indonesia sudah mulai diperhatikan oleh negara luar sebagai bangsa yang besar. Berikutnya Bapak nomor 4. Ya kalau bicara tentang Indonesia. Indonesia itu apa sih? Indonesia itu tempat berkumpul segala suku. Ya kalau udah ngumpul kan berarti gak boleh ribut. Kalau kita ribut berarti kita pecah. Namanya juga bukan Indonesia lagi. Kita harus pertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada keributan selesaikan gitu aja kok repot. Selanjutnya, Ibu nomor 5. Sebentar ya, Ibu lagi siap-siap dulu. Namanya wanita, ingin tampil cantik.
mungkin kita tidak pernah tahu bahwa kita lahir dari rahim yang sama. Kita lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Dan kita sebagai bangsa seharusnya bisa bersatu padu dan bangga sebagai masyarakat yang besar, masyarakat Republik Indonesia. Selanjutnya, Bapak nomor 6. Masih dandan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat bagaimana masyarakat dan teman-teman yang hadir di panggung ini, saya prihatin. Sebab terkadang mereka tertawa tidak pada tempatnya. Tapi sisi positifnya adalah bahwa kita menertawakan berarti kita bebas dan sudah merdeka. Tiada lain, tiada bukan. Tadinya saya ingin bernyanyi tapi saya enggak bawa gitar. Saya ingin menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahwa di momen seperti inilah kita harus menunjukkan identitas dan jati diri. Jangan pernah mau untuk dimasuki atau disusupi hal-hal yang berbau asing yang nanti akan merusak diri kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan yang terakhir, silakan Bapak nomor 7. Selamat malam. Saya tuh apa ya? Ya, bangga. Bangga karena saya melihat banyak yang mau hadir, mau datang untuk tertawa bersama, itu hal positif. Ada yang mau sepeda? Coba kamu sebutkan yang sini. Sebutkan saya. Nama-nama curut. Nama-nama ikan. Ayo. Oh iya. Lima saja. Lima. Cuma butuh lima saja, lima. Ayo. Ikan teri. Ya betul kan? Ikan teri. Ikan hiu. Ikan hiu. Ikan Indosiar. Sebentar. Ya. Ikan Indosiar? Iya kan ada ikannya. Oh yang terbang itu ya? Iya betul Pak. Oh ya. Tiga, ikan Indosiar. Lumba-lumba. Oh berarti dia berkompetisi. Lomba-lomba. Pak Presiden bisa aja. Iya bisa. Kamu dorong saya nanti saya jatuh. Iya. Empat. Empat baru ya Pak ya? Lomba-lomba. Ikan, yo. Ikan tongkol. Ikan. Hati-hati loh. Itu saya benar loh. Betul. Kamu coba sebutkan apa? Lima nama provinsi. Lima saja. Saya enggak butuh banyak-banyak. Lima saja nama provinsi yang ada di Indonesia. Ayo. Bantar Gebang. Provinsi. Bantar Gebang itu nama daerah. Bukan provinsi. Oh. Ayo, lima. Saya kurangi. Tiga, ayo. Jawa Barat. Jawa Barat, ibu kotanya.
Bantar Gebang. Kok Bantar Gebang? Kamu belum pernah lihat saya marah toh. Oh, Pak. Jangan Pak. Jangan, Bapak ya. Galak ya Pak. Bapak gemukan Pak sekarang Pak. Iya benar. Iya Pak. Benar agak gemukan. Waktu itu sempat kurus sekarang gemuk sekali. Jawa Barat. Jawa Barat Pak terus. Yogyakarta. Yogyakarta, daerah istimewa. Yogyakarta. Yogyakarta. Ya. Terus. Apa lagi? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ibu kotanya. Palembang. Betul. Ya sudah kalau gitu berantem berdua. Loh, saya empat atau tiga Pak. Nanti hadiahnya sudah disiapkan di sana ya. Oh, iya, silakan iya. Ambil sepeda odong-odong untuk kalian semua. Biar bisa usaha. Iya, intinya iya. Kita sebagai manusia harus kerja, kerja, kerja. Ayo ulangi 1, 2, 3. Kerja, kerja. 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 Baik. Kalau begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Presiden. Iya. Presiden yang mana? 1 sampai 7. Silakan dipilih mau yang